Pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run. Di KMI Anugerah Rayon Kembangan, bagi saya itu sangat menarik karena ia mampu menjadi jembatan antara generasi tua dan muda, antara kota besar dan daerah. Liturginya membuat yang tua at home, tapi yang muda bisa berkreasi. Suasananya kota besar, tetapi masih kental dengan suasana mulia. Jadi sejak penciptaan aja sudah dikatakan bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, apalagi berjemaah. Tetapi seperti tadi saya katakan bahwa dalam beragama kita itu sering tidak perhatikan minimum. Beragama itu hanya untuk kita, datang dengan mampir, kita yang harus dilindungi, kita yang di bagian, kita harus diberi. Perhatiannya ke kita terus. Tidak sebuah komunitas. Our children sift through all we've left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must follow. Gereja itu mencari Allah yang hidup, bukan doktrin yang sedikit stop di situ. Kita rentan, tidak bisa kita merasa wah hebat walaupun sekarang punya tabungan apa juga. Hidup ini tidak tergantung itu. Itu komplimen. Makanya kalau kita bacakan, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka sekalian ditambahkan kepadamu. Komplimen.
tambahan. Bukan itu yang menjadi penyangga yang kokoh. Padahal kehidupan itu bukan sekedar menanggapi kemajuan teknologi. Tapi kehidupan itu juga harus dipikirkan bagaimana hidup manusia nanti. Hidupnya bersama Tuhan dan juga bersama sesama. Pak Aris, kami rindu kami bisa bersama-sama terus Pak Aris melayani Tuhan. Tuhan beri kekuatan dan hamba, saya percaya kuasanya pasti akan menyembuhkan Pak Aris. Tuhan memberkati. Tuhan akan menyertaimu dan melindungimu selalu. Berdoa terus ya, Toh. Karena Tuhan Yesus ning sebelahmu. Tuhan Yesus, berilah Karto kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pak Aris, saya dan Ahun mendoakan Pak Aris supaya cepat sembuh ya. Amin. Tuhan memberkati ya, Pak.